Oke, okay, aktiviti saya hari ini adalah untuk membuat pagar. Sekarang saya bekerja. Hari ini hari Jumat dan kerja ini karena disiapkan. Nah, ini kayu besar dan menyebabkan pagar ini turun ke bawah dan menyebabkan ternakan senang keluarlah. Tapi di sini saya mau kongsikan di sebalik pembaikan pagar ini saya telah menjumpai ya dua spesies kelulut. Oke, ini yang pertama. Ini terminata, dia punya corong. Itu yang panjang tuh dan masuk ke dalam kayu ini ya. Oke, kayu ini kayu yang rebah di pagar tuh. Oke, dan yang kedua berada di sisi sebelah, yaitu sebelah sini. Oke, kedua spesies ini adalah spesies terminata. Jadi ini dikira kita punya anulah rezeki. Masa membaiki pagar, kita menjumpai dua koloni kelulut pria. Kita perlu tebang. Ini pokok reput. Dan masalah dia cuma dia melintang. Kayu ini kelihatan sudah rebah, mungkin berbulan-bulan sudah. Jadi kemungkinan juga telur dia pun sudah jadi miring. Dia dari rebah begini dan telur itu dia berdirikan semula. Jadi bila kita potong lo gini nanti kita akan berdirikan dia punya telur melintang. Itu dia punya masalah. Yang penting dia ada koloni dan kita boleh pulihkan dia semula. Yaitu dengan cara menegakkan log dan membiarkan dia lah. Ya, sini saya akan teruskan kerja untuk membuka kayu-kayu ini. Saya akan potong-potong dan buang dan membaiki ini pagar lah. Sini saya terpaksa bawa sinsos ya yang besar sebab dia punya kayu ini besar. Oke, untuk mau masuk hutan kena bawa ini ya colok nyamuk. Ini dia punya kotak. Oke, yang sebenarnya kita bakar satu pun sudah memandai ya. Tapi di sini saya mau bakar empat dan saya akan pecah empat penjuru. Supaya tidak ada nyamuk ganggu saya masa potong kayu ini. Oke, harga dia cuma 7 kotak ini 10 ringgit ya. Murah sih ya. Kita akan potong sini ya kawan, log sudah saya potong dan kita sudah kenal pasti di mana madu dan mana sel telur. Ini dia punya madu, masih ada sedikit sana dan bagian bawah pun kita sudah jumpa. Ini yang keras-keras ini adalah propolis bagian bawah kelulut. Jadi dia punya sel telur di bawah sini.
Sini bagian telur, bibre, dan ini adalah madu. Jadi ini saya akan ketepikan dahulu, nanti saya akan ambil. Dan saya mau kecilkan dia dahulu begini, supaya ringanlah saya mau angkat. Begitu juga yang sebelah sebelum potong. Ini saya akan uruskan dahulu, tujuan utama saya di sini. Ya, tugas utama saya sudah siap. Nanti ini saya akan betulkan. Dan sementara itu, saya akan urus ini dahulu. Ini kelulut, dia punya log terlalu besar. Jadi saya akan kecilkan dia. Kecilkan sesuai supaya ringan lah. Dan yang kedua pun sudah saya potong tadi. Oke, ini dia punya log. Dan ini dia punya madu. Oke, seperti saya cakap tadi, untuk yang log yang secara mendatar ini biasanya telur dia pun mendatar. Oke, ini dia punya telur dan kita tengok dia mendatar sebab tadi ini dia melintang, jadi dia punya telur ke dalam sini. Jadi cara untuk membetulkan semula dia punya ini telur supaya dia akan menegak semula, yaitu membiarkan dia begini selama 1 hingga 2 bulan begitu, dan dia akan sendiri akan baiki telur dan dia akan jadi menegak lah. Tetapi jika mau cepat, ini kita beli bola dan masuk dalam kotak. Jadi bagi saya tidak perlu terburu-buru. Ini saya akan biarkan di sini saja, biarkan dia sebulan, dua bulan. Dan saya akan cek semula bila telur dia sudah kembali berdiri ya. Dan baru saya akan angkat. Dan terus pasang topeng lah. Begitu juga dengan ini ya. Tapi ini mungkin saya akan angkat terus lah. Dan biarkan di ladang, berdirikan dia di ladang. Proses memotong dan membelah log sudah selesai ya, kini dia punya hasil. Dan di atas saya tutup dengan menggunakan daun dan letak kayu besar lagi ya, bongkah kayu besar untuk tujuan semua binatang di sini serta terutama monyet tidak boleh membuka penutup inilah dan mengorek madu itu. Begitu juga di sebelah, saya letak kayu besar di atas. Dan ini saya akan diamkan di sini ya, kita tidak boleh angkat terus. Kita akan biarkan sekurang-kurangnya 1 hingga 2 hari ya, untuk tujuan supaya dia punya koloni semua dapat masuk di sinilah, dia punya corong. Oke, ini adalah madu, yang bongkah kayu ini adalah madu, saya silap potong tadi. Dan itu pun masih madu. Dan ini dia punya telur, tapi apa yang kita mau sebenarnya cuma ini. Madu ini kita beli tua ya, tua di hutan. Tapi hari ini saya tidak akan ambil, sebab saya masih ada kerja untuk membuat pagar. Ini, gini juga cerita dia, ini saya akan biarkan sekurang-kurangnya 1 hingga 2 hari ya. Lama pun tidak apa, tidak masalah. Dan gunakan bongkah kayu yang besar untuk menindih ya, bagian atas supaya
binatang seperti monyet, musang, tupai, dia tidak boleh buka penutupnya. Oke, jadi di sini kerja saya sudah selesai dan saya akan sambung memegarah.